Hai, assalamualaikum. So bila datang ke bongok Mak Dan ni. Ini dia nak buat sharing lah sikit kan. And then poilah boleh ni kambing perap dengan ayam perap tu wali ni dah lebih 4 kali dah. Sebab apa? Sedap gila weh. Serius. Ni paketnya sekilo. Paketnya pun sekilo yo. Memang puas hati dagingnya lembut. Lepas tu dia ada bagi sos sekali. Jadi ayam pun ada gak. Yang paling best eh kalau kau nak tahu. Bila kau makan sekali tengiang-ngiang kat kepala otak kau tu. Kalau kau nak dapat kau boleh dapat kan okey. BJ Village FB page lah. BJ Village Enterprise. Lepas tu IG pun sama BJ Village Enterprise. Kalau kau nak TikTok pun ada ni yang detect kat bawah ni. Tokan je lah. Lepas tu follow. Post sabona kan. Kalau nombor phone ni kat sini aku dapat kau. Tak nampak kan. Tak nampak tak apalah. Kau screenshot cepat. Okey dah. So mana-mana nak dapat kan. Dapat kan sekarang. Dah dia nak pergi bakar. Lepas tu nanti dia buat video dia makan pula. Yo, jangan cemburu. Bye-bye. Assalamualaikum. Okay, siapa minat kambing dengan saya? Korang try kambing perap tuan ini. Okay, siapa-siapa nak dapatkan dia dekat bawah. Okay, bye. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya sekali lagi. DJ KK di Selangor FM. Ada boleh berjumpa dengan Kiro. Kita songket hari ini. Saya pegang satu produk kambing perap Tok Wan Lee. Daripada BJ Village. Jangan pakai salah boleh. Ini keluaran daripada BJ Village Enterprise. So satu produk yang sudah viral bila kita akan viral juga. Kita dia beroperasi di Damansara kan? Di Damansara dia punya HQ. So sekarang sudah masuk ke pasaran perak Selangor Perak. Untuk orang-orang Selangor Perak, kalau hampuan nak order, nanti apa tunggu di Selangor FM. Saya akan bagi tahu detail-detail kambing perap Tok Wan Lee. Ini dah setanding juga dengan kambing-kambing perap yang lain yang di luar sana. Kalau tak percaya, try order dulu. Satu pack RM53 boleh makan 5 orang. Banyak slice bol. Masak dulu. Nasi dia kena bakar tau. Kalau beli kokok, kokok tu boleh tau. Ni kena bakar dulu ni. Memang kena bakar. Kau boleh makan dulu kan. The packaging pun cantik. Sos dia ada kat dalam. Jangan lupa. Kambing perap Tok Wan Lee. Bye. BJ Village.